Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu dan bersama Roh. Bapa, Mama, Saudara dan Saudariku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita ini terkadang kita merasa sendirian. Sepertinya bahwa tidak ada orang yang membantu menemani kita, dan seakan-akan Tuhan begitu jauh dari hidup kita. Seringkali kita merasa sakit hati, kecewa, bahkan memberontak dan marah-marah dengan keadaan situasi kehidupan kita, lalu mempersalahkan sesama, dan bahkan kita mempersalahkan Tuhan itu juga. Hari ini Yesus hadir datang mengunjungi kita. Dia menyapa masing-masing kita dengan sabda yang penuh kedamaian, sabda yang penuh kasih. Dia mau membawa kebesaran kasih-Nya, memberikan ketenangan dan kedamaian, dan sekaligus mengingatkan kita bahwa Dia selalu bersama kita. Mari di awal doa kita ini, masing-masing kita menyadari akan kerapuan dan kelemahan segala bentuk dosa yang sudah kita perbuat, dan kita memohon rahmat belas kasihan dari Tuhan agar kita pun menjadi pantas dan layak untuk menerima kehadiran Putra-Nya dalam komuni kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang berahmat yang telah Kau berikan kepada masing-masing kami. Oleh kebesaran kasih-Mu sendiri, Engkau membawa menghantar kami untuk boleh bersatu hati berkumpul di rumah ini. Pandanglah dengan penuh belas kasihan hamba-hamba-Mu. Mereka datang dengan situasi kehidupan mereka yang berbeda-beda. Mereka datang membawa semua niat, wujud intensi dan harapan mereka. Ada di antara mereka yang kini sedang menderita sakit. Kerinduan mereka memohon kepada-Mu untuk memberikan kekuatan, penghiburan dan sekaligus penyembuhan bagi mereka. Mereka yang sedang memasuki usia ketuaan mereka ini, mereka juga mengharapkan uluran tangan kasih-Mu menjamah masing-masing mereka. Jamahan yang memberikan kekuatan, ketenangan, kedamaian. Dan anugerahkanlah masing-masing mereka kesehatan yang baik. Dan bagi mereka yang kini sedang menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan dan kesulitan, kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan petunjuk jalan yang terbaik bagi mereka, agar beban hidup, masalah, persoalan yang mereka hadapi bisa teratasi dan mereka mampu keluar dari situasi sulit hidup mereka. Akhirnya ya Tuhan, aku menyerahkan masing-masing mereka ke dalam bimbingan dan perlindungan-Mu, dan berkatilah mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang selalu mengundang kita untuk datang duduk di meja perjamuan-Nya. Berbahagialah kita sekalian yang diundang datang duduk di meja perjamuan-Nya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin.
Tuhan. Mari kita serahkan semua niat, tuju, intensi dan harapan kita ini. Segala beban hidup kita, tantangan, persoalan, kesakitan dan usia tua kita ini kepada Tuhan dan memohon kekuatan dari Bunda Maria. Doanya sendiri bagi kita. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian segala niat, ujung intensi dan harapan kita, segala bentuk tantangan, persoalan, kesulitan, derita, sakit kita dan juga usia kita yang tua ini selalu mendapat bimbingan, perlindungan dan berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Mama, saudara-saudari, dengan ini doa untuk penerimaan Komuni Kudus sudah selesai. Marilah pergi kita sekalian diutus. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu. Kita bersyukur kepada Tuhan, Maha Pencipta, Maha Penyayang,
berkatilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa selama-lamanya.